tes dulu basurinya nih. Bagaimana gelegar dari ini kan beda sama yang lain. Hanya kalau macam di tikungan, di lubang enak dia. Lebih enak dia ya? Iya. Sahabat-sahabat, ini armadanya sudah selesai dicuci. Tadi kita keluar ngobrol-ngobrol sedikit sama cincunya, Bang Ramlan. Nanti kita ngobrol di kamera. Tadi sebelumnya kita ngobrol di luar kamera. Jadi bisa kita lihat nih, lebih mantap setelah dicuci, warna cerah dari ALS ini kelihatan. Ini lagi proses pencucian yang belum rampung. Taburan air daripada percikannya masih terasa sampai sini. Setelah dicuci, warnanya jauh lebih cerah. Masih proses pencucian belum juga selesai, bisa kita lihat. Nanti kita geser ke depan, bagaimana posisi dari depan ketika dicuci. Jadi pencucian untuk ini beda. Menanti sampai anginnya full, ya biasanya ada suara ces seperti itu, nanti baru bisa bergerak. Nah, tuh itu tandanya mesin anginnya sudah full dan itu sudah bisa berjalan. Nah, itu kan sudah mulai berjalan. Mantap betul. Kita belum masuk ke dalam nih, sahabat-sahabat. Nanti kita bakal masuk ke dalam. Ya, langsung parkir di sini untuk proses untuk lap-lap. Beda memang.
Dia langsung ke sana mungkin. Dan yang 281 masuk proses untuk pencucian. Ini 281. 1626, 1526 juga sih teman-teman. Lama. Sultan. Oke, pas posisinya. Nah, sedikit nanti kita wawancara dulu sedikit sama Bang. Jadi sahabat-sahabat, kita ini bareng dengan Bang Ramlan, cincu dari ALS-1 yang dari Morodadi. Bang Ramlan, alhamdulillah sudah sampai armadanya di Kota Medan. Ya. Nah, Bang, aku mau nanya. Kemarin kan yang membawa sasis ini ke Morodadi Abang sendiri, dan juga mengambil sasis mengambil armada yang selesai Abang sendiri. Ini biasanya kan mungkin kalau untuk bawa yang sasis dari body dari Morodadi kan baru pertama ini. Ya. Gimana perasaannya ketika mengeluarkan armada dari Morodadi itu, Bang? Oh, ini Bang beda sama yang lain. Soalnya kalau macam di tikungan, di lubang-lubang enak dia. Lebih enak dia ya? Iya. Iya, apa bedanya? Kan sama juga yang pernah juga dibawa. Itu Bang, mana bedanya? Pokoknya enak lah dia. Beda dia ya? Enggak oleng. Oh, enggak oleng dia jadinya ya? Kalau untuk peredam apa segala macam mana? Ada dengar kabar kalau untuk body ini dia lebih tipis dibanding body lain, cuman dia lebih padat gitu. Peredamnya? Iya. Lebih padat dari dalam pun padat semua. Padat semua ya. Kalau untuk mania sendiri, Bang, mulai dari keluar Morodadi itu antusias mania kepada ALS-nya gimana, Bang? Oh, luar biasa, Bang. Rame ya. Dari Malang sampai ke Air Batu. Terus dikejar mania ya. Apa yang bisa diucapkan ke mania tersebut, Bang? Terima kasih lah untuk supportnya gitu. Bertambah semangat kita bawa jadinya ya. Jadi kalau ini kan memang asli nanti memang trip dia Kota Nopan atau memang dia ngasih trip yang lain? Ini. Kota Nopan, Bang. Tetap asli Kota Nopan dia ya. Jadi kalau untuk body sendiri, Bang, menurut abang yang membawa tadi kan, kalau untuk akselerasi di jalan, kalau ada ayunan, ada jalan yang agak berlobang, dia tidak terlalu oleng. Kalau untuk body sendiri, kalau tanggapan abang dengan body yang Patriot TE ini, gak usah disebut bandingan yang lain, dari bus-bus yang biasa abang bawa, bedanya itu kan jangan sedih yang di jalan ya. Bedanya abang membawanya macam mana? Bedanya? Ini macam satu jiwa lah, Bang, sama kita. Satu jiwa rasanya ya? Enak dia? Satu badan lah. Jadi lebih puas ya? Iya. Kalau untuk Toke sendiri, Bang, dikasih kepercayaan untuk seperti ini, apa yang bisa, khususnya untuk Toke direksi atau Bang Uco? Kasih banyak lah, Bang, sama Pak Direksi, sama Bang Uco. Yang udah mempercayakan ini. Dulu kan di 011. Iya. Jadi keluar dari 011 jadi cincu di sini. Iya. Berarti keluar armada baru langsung meningkat artinya. Iya. Alhamdulillah lah. Kalau untuk harapan, Bang, ini kan menjelang puasa, menjelang lebaran. Harapan kan dengan armada baru juga sewanya juga bertambah. Iya. Banyak juga. Harapan kepada penumpang untuk naiki ALS nomor 1 ini, apalah harapan abang? Harapannya, ya mudah-mudahan penumpang jadi lebih nyaman lah. Lebih nyaman. Tujuannya kan seperti itu. Kalau untuk gini, Bang, kadang kan dilemanya tentang toilet. Kadang kan penumpang mengatakan toilet itu bau, toilet itu nggak enak. Masalahnya kadang kan penumpang yang ada di belakang, kadang aroma yang kurang sedap itu ada.
Sekarang kan tergantung penumpangnya juga. Maunya harus sambil menjaga lah gitu. Habis buang air langsung disiram. Airnya kan kita sediakan. Adanya air di dalamnya. Biar nggak bau ke dalam apa kan kabin. Oke. Nanti bisa request basurinya kan. Ini kan masih ke menurunkan barang-barang penumpang sedikit kan. Nanti kalau mau keluar request basurinya Bang ya. Oke Bang, kita ke sana kita Bang. Untuk bagasi sendiri ini kan beda nih dengan kebanyakan ALS 1526. Kalau untuk bagasi kan ini jauh lebih tinggi. Kalau apa Bang memang permintaan seperti ini atau memang bawaan dari Patriot TE ini memang bagasinya tinggi Bang? Bawaan Patriot Bang. Oh, Patriot segitu tinggi ya? Tinggi lantainya kan agak tinggi. Oh, jadi bagasi besar. Kalau ini kan sebenarnya eksekutif tidak membawa barang. Kenapa harus bagasi besar? Oh, memang bawaan tadi ya? Bawaan penumpang lah Bang. Kalau lebaran gitu. Itu besarnya itu kadang masih kurang. Penumpang kadang membawa barang lebih dari yang biasa karena untuk lebaran banyak paket-paket baju ya kan. Kalau warna dia lebih kilat Bang ya. Tapi kalau rasa Bang dempul daripada ini dempulnya tebal atau tipis? Ini Bang, tipis kayaknya. Hah? Tipis ya? Iya. Kalau untuk ini kayak ini kan ini kan banyak ini. Ini apakah ada isinya atau memang bisa dibikin bagasi juga yang di atas bisa. Yang di atas ban itu ya? Bisa Bang. Berarti banyak model bagasinya yang bisa dipakai di sini ya. Ini belakang ban satu lagi yang panjang itu. Yang panjang ini ya? Hmm. Berarti hampir rata paket bisa masuk ujung ke ujung ya? Iya. Oke lah. Mudah-mudahan untuk dari Morodadi bisa bertambah lagi armada ALS Bang ya. Kalau untuk Pak David sendiri yang punya Morodadi ini kan Pak David. Ya. Nah, apalah yang bisa kita geser sedikit Bang? Ada yang melewat nampaknya. Untuk Pak David sendiri, apa yang bisa Abang ucapkan telah dibuatkannya armada dengan gelar MOB ALS 1. Pak David. Ya. Pak David. Yang punya Morodadi. Ya, terima kasih banyak lah buat yang terbaik untuk ALS. Karena ini yang pertama, ini kan yang pertama di Sumatera Utara ini. Yang biasa kan sering memakai ANS. Mudah-mudahan ke depannya bisa bertambah Bang ya. Oke Bang, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Mudah-mudahan betah di sini. Tapi saya belum masuk Bang, tapi nanti saya izin masuk ya untuk memvideokan tuh di dalam. Masih proses pengelapan di sini. Beda dari yang lain. Bisa kita lihat. Ini untuk posisi di sini kita menatapnya lebih nyaman sih, sahabat-sahabat. Di dalam ini kita baru masuk dulu ke dalam. Satu. Asal balik itu. Berikan ini tempat.
sebenarnya, bang? Tes dulu basurinya nih, bagaimana gelegar dari Oke, terima kasih. Akhirnya dikabulkan request ya. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah dapat request karena ini juga sudah jam 9. Kita juga izin untuk ada kerjaan sedikit. Nanti kalau misalnya sempat kita bakal datang ke gudangnya. Oke, terima kasih. Jadi mah Ramlan izin mojolo. Terima kasih dah. Enggak usah pandrom lah potong. Tuadun. Halo, kan.